Hey guys, ketemu lagi dengan saya Fajar Jolianto, masih dengan konten random reaction katanya. Disclaimer saya, aku nggak video ini di tanggal 14 Desember, terus besok kita tanggal 15 Desember, berarti besok ki Spiderman gue tayang nang bioskop dan gue rasa cangkeman besok gue tak spoiler dasmu kecuali yang gue rasa subscribe, rasiar, selari, fuck. Ngerti lah gue maksudnya ya, oke. Sorry buat tapi santai wae, aku iki ora sejahat kuwi, aku iki wongnya baik yo iraan. Apa sih? Aku ora bakal spoiler maksudnya ya, spoiler anjing ngomongnya blibet. Aku ora kaya wong sing toksik sing nyebar spoiler film favorit ngono, santai wae. Tapi kita ora nek hubungane dinggo video iki deh. Ya wis kaya biasane wae lah yo, anjing apa sih? Ora penting banget. Ya wis kaya biasane aku arep ngajak kowe-kowe kuwi nonton orang-orang yang ada di internet seperti apa nantinya saya juga enggak tahu, pokoknya random aja udah kayak biasanya ya. Ya udah kita langsung aja masuk ke kontennya motherfucker. Maksud, marimas diseduh pakai air plus es harganya 1000. Tapi kalau marimas bubuk harganya 400.000. Tapi kalau marimas bubuk anjing open BO to iki lho. Tidak dapat dipahami, semoga harimu mengerikan. Kowe ora perlu weruh apa-apa, Bos. Wis, kowe turu wae ora apa-apa. Kowe ora perlu weruh ngene-ngene iki lah lho. Di sini 150 bis. Aduh, Bos, murah tenan. Kuwi modalane kaya piye? Murah amat 400k anjrot lah. Yo cek murah sing mau cah 150 itu. Endi mau wong. 100.000 bisa terisa molah opo sih? Cakep juga jadi cewek. Di YouTube. Biasanya wong lanang iki di filter terus kue langsung ngomong ayu. Terus ya tetep lanang bos lo. Nih 5 JT anjim gak ngutak apa iki pun BU mesti tante 2000 apa tante 250k gas ayo kemurahan anjing bahkan lagi 12-12 masa gak ada promo anjing harga diri gue kayak flashnya. Alhamdulillah ya Allah, males mojo aku males nek pas pengen kikuk kodemu pi ken anak ramudeng anjing kodene kikuk jare opo to iki buka isi wae ya aku pengen maem serabi lempeng gue santen mas kodene emang iki aku pengen maem serabi fuck lo wong gila petong orang ngono malam berbegi gue asu. Lah bojoku nggak katek kode langsung nyosor kaya bebek, selanjutnya terserah anda. Oh. Kita yo ora perlu kode yo ora apa-apa bos. Karo mlaku jual bokonge sing semok wis dong pokoke yo ngono kuwi lah pokoke ra sanggup kode wis gur ngono tok wae lho opo to iki jane panggonan opo to aku takon wong-wong jare calon bidadari cintaku kan kene opo lagi golek sego goreng yo bocah iki opo sih. Ngopo to mas kowe mas nge-share video apa nge-share gambar iki nang grup ngono lho gua apa kowe takut juga gua apa nulan orang susah mau buang air besar aja makin susah apa sih mohon maaf dilarang keras jongkok di atas kloset nanti pecah. Di 5 orang kos bos kos sih maksudnya apa mau komunitas orang susah ya digawe ke grup loh. Oh ya buat apa buka komentar saya nggak suka sih. Kata dosen saya, kloset itu bisa nahan beban manusia sampai 100 kilo. Jadi kalau berat badan di bawah itu masih nggak apa-apa. Cuma nggak disarankan jongkok di kloset duduk karena takut kepleset licin. Oh ya 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 ngono. Ki pengetahuan ya bos ya. Jadi ra masalah yang kue nemu toilet sing WC ne itu duduk, kue arep jongkok ra masalah bos. Angger kue yakin orang kepleset wae lho maksudnya. Ngerti? Ya wis ngono lah maksudnya. Iya bener lho, kalau ada kloset duduk saya bokernya duduk. Tapi pas sebutnya karena nggak terbiasa jongkok, ya udah jongkok di atasnya. Cuma pas waktu itu tuh saya mikir, ntar kalau ambrol bagaimana gitu. Tuh bener mas Ropopo mas. Rasa wedi mas. Mau kan wis dijelaske 100 km. Oh, tau ngono kuwi. Kalau berak di toilet duduk gak enak coy. Pantat risih kena pinggiran WC-nya karena bercampur dinding jadi gak mau keluar tainya. Udah itu udah itu nggak bisa cebok manual. Bisanya cebok disemprot pakai semprotan damkar jadinya terkejut. Ya wis lah karo mula. Arep nganggo model sing piye, arep nganggo metode seperti apapun terserah kowe arep ngising karepmu ora karepmu ya wis lah lho. Pantat saya auto menolak karena udah kebiasaan kayak. Kayang deh. Ngisinge kayang. Wis lah.
Cewek nek lagi gendong ponaan terus tekok neng lanange, piye yang wis pantas surung kuwi maksudnya apa? Kuwi maksudnya pengen, Mas, pengen dirabi sik mestine ya, ora pengen dingono kuwi, ngerti ya? Ngerti lah kowe lah. Njuk dirabekne ngajak nyulek anake wong ora. Ora kuwi. Kan seumpama ngono lho, ngapa ora pekas sih pilih kintil bos-bos. Wong wedok dibiasane ora kodak-kodanan iso ora sih? Aku heran iki suwe-suwe karo wong wedok model-modelane kok kodak-kodanan. Wae ya Allah, WKWK ngilani aku wae kerep nggendong ponakanku ra tau nakok ngono mergo pancen rantuk. Opo ta iki? Wis lah next lah. Udah enak diajak ngobrol kadang dikasih murah, besoknya pindah atau ganti orang. Sedang sedih, tukang cukur rambutnya yang sefrekuensi pindah nggak tahu kemana. Masih aku juga mengalami ini sih. Makanya saya itu nggak potong-potong bos, karena apa tukang potong yang sefrekuensi sama saya itu udah pindah nggak tahu kemana dan saya nggak punya chatnya, maksudnya nggak punya WA-nya bos. Piye gitu. Gue nya yang pindah ninggalin tukang cukur langganan sekali cukur di tempat random, bayarnya 30k, hasilnya malah kayak mail. Apa maksudnya? Malah kayak mail. Mail menurut maksudnya. Sekarang setiap mau cukur rambut gue belain balik ke rumah gue yang dulu, lumayan juga sih 4 jam perjalanan. Oke, kalau naik motor, kalau naik bus 5 jam perjalanan. Ya ngono kuwi lah dilema kalau orang-orang itu pindah atau jauh dari apa ya langganan tukang cukur ngono kuwi lah ya. Ngertilah ya kamu ya. Gue yang motong rambut enggak pernah ke tukang cukur karena bapak gue sendiri tukang. Aduh, iki yang semisal bapaknya udah kenangan bos, bos ini malah lebih apa ya, lebih sakit bos yang semisal. Ngerti lah gue lah, aku gak mau masuk ke jok sedak lah yo. Kita doakan semoga panjang umur buat bapaknya mas yang itu tadi lah ya. Oke, next ya. Apa ini? Apa ini? Berbesar, berbesar, kok rasanya diperbesar ini? Masih, berbesar, berbesar. Hei, rasanya diperbesar. Rasanya diperbesar bos. Ayo lagi. Iki definisi kepala kok. Yo iki lho bos. PDP ya Pak Dini, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah Pak Dini kok sepede iki lho. Nembung karo tukang cukur iki. Nembung iki. Mas, potong enek gambar ikon. Tonton. Falcon. Drill Falcon. Iyo aku weruh, iyo aku ngerti aku. Botol. Wis lah. Apa sih? Mau tanya Pak, pendaki gunung pas muncak tuh ketemu apaan, Pak? Kok tiap pulang tiba-tiba jadi pijat. Ini sering terjadi nih bos. Ini banyak yang apa ya, teman-teman saya itu kalau posting setelah dia itu naik gunung pasti pakai kata-kata lho. Apa sih? Padahal yang tak salah ngigur opo sih ya, kaya aku nggawe video ini gini opo sih wong-wong iki ngono kuwi lho bos. Sik ya buka-buka sik wae ya komentar ya. Ketemu Buddha. Buddha opo nakono? Nakono nek Buddha. Hei, mau minta jurus tapak untuk melawan kodok ya, Pak. Empu. Empu ramuding lho. Ketemu Buddha. Saya enggak bijak-bijak Pak, yang penting sampah bawa pulang dan patuhi aturan setempat serta kode etik pecinta alam. Oh ya iki apik bos, luwih apik ngono kuwi bos, rasa gawe status lah maksudnya lah lho. Yang bar apa ya, bar naik gunung yang upload status mbok yo nganggo biasa wae ngono lho, maksudnya asu kuwi ngerti lah, paham lah kowe awi pak. Ya aku anyel karo wong-wong sing bar naik gunung terus foto nang media sosial ngono nganggo kata-kata ngono lho bos, mbok yo sing biasa wae ngono lho bos. Maksudnya statusmu sing normal-normal wae lho, lagi naik gunung nih. Wes ngono tok ngono lho bos lho. Sang kata-kata ketika embun pagi alhamdulillah anyel lah. Aku seneng karo wong sing menderita. Ya Allah, aku lagi sedih, lagi kelaran. Malah tak gue ya Allah dosa aku iki. Next. Stop wait, jangan. Apa itu? Madorong. Lagi goblok mesti. Lagi goblok mesti. Ipi. Astagfirullah, muter. Wis lah, misal aku rabi, kowe-kowe do moro enggak.
Kowe sapa? Kowe sapa to? Ora. Langsung jujur banget nih mbak iki. Penak turu daripada dandan. Yo lek kok ngake undangan yo moro to, Mas. Pertanyaan iki kenal apa ora ngono lho, Bos. Yen kenal ngono ora masalah. Ngerti-ngerti gawe status kok ingin nang grup neh, misal aku rabi kowe-kowe do moro enggak apa-apa, Bos. Mentino udan terus sawatku gak iso kering-kering piye opo iki. Tak bocone. Angel emosor. Mentino udan terus sawatku gak iso kering piye. Ki pertanyaan iki lho. Buka sama ya. Dicantol neng ngarep kipas ben uman kabeh dengan ciri khas baunya. Ya dikumbah sing resik nganggo apa sabun, sabun sing wangi. Kena mampu. Astagfirullah ya Allah wong-wong iki lho malahan isi. Nek masuk angin piye? Ya ampun. Tukune to bos-bos bang. Kayak wong susah wae lho. Digodok ini ya tambah teles toh bos. Wong-wong coba tebak iki buah apa sing tak iris iki kondo iki anjing lemon ya iki paling bener kuwi bos lemon iki buah lemon iki bos ya utek kuwe sing traveling lho piye iki apa sih. Mak-mak, kalau lagi di situasi ini kira-kira gimana? Putar balik, cari jalan lain, atau lanjut jalan aja sambil dada-dada ala Putri Indonesia? Aduh, biaya yuk. Biaya, mbah kita buka aja komentar-komentarnya ya. Terus jalan ambil di itu, nih cici-cici ini cuk-cuk-cuk. Rasopan kuih mbak, ojo ngono kuih mbak. Mboten pareng ngono kuwi rasopan ya. Mlaku mbi merunduk kabeh bakal segan Allah. Jalan terus sambil ikut-ikut. Ya malah di switch-switch ya rumah mas iki. Lu switch-switch hawa pokoknya megal-megal ngerti lah. Jalan terus sambil sama-sama. Ojo ngono. Ya Allah, Facebook ngi saran sing ra bener-bener ngene sih. Wis lah. Cewek sayang cowok read. Cewek sayang cowok read. Cewek sesuk terne aku nang RS yo. Cowok sampean loro apa? Cewek ora aku mau ngetes pean kok. Cowok read. Cewek ya wis aku ndak bakal ganggu pean neh. Aja lali maem yo jaga apa kesehatane dijaga. Dolanan game dikurangi. Oke. Cowok read dikira guyonan. Terus sak apa sak minggu sak wise. Cowok sayang cewek enggak bales enggak didelok. Cowok sayang cewek ijik wodo. Cowok mergo krasa khawatir enggak penak atine cowok cepat budal ning omahe cewek. Oke. Cowok tok 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 assalamualaikum budene cewek. Ya apa waalaikumsalam. Mas madosi sinten nggih? Cowok amele wonten Bu. Budene cewek. Ya Allah Mas, apa sampean durung krungu kabar Amel wis ndak ono meninggal wis ono lek seminggu iki. Terus dhek titip surat neng dhuwur mejane langsung dikekne pacare Amel. Pendungi ngandel iki. Ora apa-apa lah. Isi surate. Sayang aku njaluk sepura ya aku wis ngganggu pean pas nge-game. Sering ngelaran pean dolanan iki apa? Duh, pita iki mocoku sering ngelarang pean dolanan iki iku tapi siji perkara sing pean kudu ngerti wong sing maca postingan iki tak dengak kok jomblo salah yen ora gelem komentar karo ora gelem like lho. Wis pendongeng handal ngeprank bang. Tiwas tak waca blibet-blibet di prank bang. Ngentak-ngentaknya waktu wae lho. Kasih paham suhu apa sih? Pelihara yang bermanfaat aja bisa disuruh antar jemput, disuruh beli makan kalau lapar. Waduh. Ki antara sing biasane lanangan sing larani apa wedok sing larani? Ayo, nah. Biasane lanang sing larani apa wedok sing larani? Pertanyaane kuwi. Gue cewek lihat begitu miris banget kelakuannya. Alah, kowe iki ngopo to, Mbah? Iki aku malah mon disclaimer wong wedok kok malah sing jahat ngono to ya Allah. Jangan ngono kuwi jar. Oke, ubah mindset dengan baik dan positif. Modar. Apa guna sensor di namanya? Di sensor. Lagi enak no.
Iki enak no ki piye to sing gawe postingan iki. Piye iki wong iki? Lha iki malah nemu no wong Facebook no. Wong Facebook iki sangar-sangar, Bos. Hati-hati yo. Sepertinya beberapa tahun lagi pasti akan ada kelas khusus berbayar nih. Oh, Bos sih. Tips dapetin pacar tentara. Apa toki, ya Allah. Pengen punya pacar TNI, berikut cara mendapatkan pacar. Ala-ala kowe gor cukup dadi. Wis, yo, yen semisal kowe pengen duwe pacar oknum. Ngerti? Yo. Biasane kuwi yo emange ngopo? Tapi ya tergantung wedokane juga sih, gelem opo ora ngono lho maksudnya. Turno kan jodoh di tangan Gusti Allah ngono lho, ngerti tau kowe? Ya enggak apa-apa sih sebenarnya kalau pengen cowoknya tentara. Namanya juga personal preference. Tapi aku enggak ya. Ya itulah tergantung dari orangnya masing-masing gitu loh, Bos. Enggak tergantung dari atau dan sebagainya. Itu cuma oknum ngono lho, ngerti tau kowe? Ya wis lah, pahamlah maksudnya. Aku ngerti kowe yang epak. Aku ngerti kowe wonge pinter-pinter, Bos. Ya wes cukup semono wae, matur nuwun banget engko kowe-kowe ngancane aku nontoni orang-orang yang berinternet di Facebook kayak gitu, karena orang-orang Facebook itu semuanya tuh delogok semua ya kan. Ya udah, maaf kalau ada kata-kata yang salah, ya udah gitu aja. Share like, comment, subscribe, jangan lupa loncengnya juga. Siji, loro, telu.